bisa diceritakan sedikit ya. Tanggapan Mama melihat para rohia yang ada di sini. Kita kan selama ini ada yang menolak, ada yang tidak. Menurut Mama ini siapa mereka? Mereka selayaknya memang sama dengan kita. Tapi kita dengar dari orang-orang, enggak sama yang kita lihat. Tapi kita udah melihat semua orang ini, malah kita kasihan sama orang ini. Rupanya dia orangnya baik, mengerjakan sholat juga, puasa, sama juga bersihnya sama kita. Jadi lebih-lebih kita kasihan sama dia, sama mereka ini, karena kita lihat pakaiannya, makanannya, tempat tidurnya enggak layak kita lihat. Kasihan juga kita, seharusnya maunya kita kayak manapun kita kasih tempat tinggal yang layak buat mereka. Jadi bagaimana dengan masyarakat semua, kalau mau melihat langsung silahkan datang melihat. Mau sendiri apa aja yang udah diberikan atau memang? Iya, kalau Mama memang anak-anak Mama yang memberikan ke sini tiap hari. Malah menantu Mama tugasnya di Satpol PP. Sering dia lihat, sering dia bawa makanan kemari selalu tiap hari. Nah. Jadi mereka sama Muslim kita. Sama Muslim sama kita, sama agamanya sama kita, sama semua. Apalagi kita ini memang budaya kita juga. Iya. Jamin. Ya. Malah kita bisa kita kasihani sama orang-orang ini. Enggak tega kita lihat. Enggak tega kita semua masyarakat kalau mau melihat datanglah kemari. Lihat langsung. Lihat langsung supaya jangan mendengar dari kata-kata orang. Kami sudah melihat langsung. Memang kami dengar dari orang-orang katanya jorok lah, begana begini, tapi kenyataannya enggak ada. Pakaiannya Muslim semua. Itu yang bisa saya sampaikan. So, nama? Nama saya Salmawati. Saya tinggal di Kampung Pasir, Lu Arun.